warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi anak-anak. Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, apakah semuanya sudah masuk ruang Zoom? Sudah hadir semua? Sudah, Ibu. Nampaknya sudah komplit ya pesertanya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kerapihan terlebih dahulu. Walaupun kita pembelajarannya daring, tapi tetap harus menjaga kerapihan ya. Untuk mikrofon juga tolong di unmute. Nanti kalau misalnya mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan, baru dinyalakan seperti itu. Tapi jangan lupa untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mana ketua kelasnya? Ya, Reja, silakan tolong pimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks pita dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi, baik yang didengar dan dibaca. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik harus mampu memerinci teks-teks berita, kemudian harus dapat menguraikan juga unsur-unsur teks berita dalam bentuk mind mapping nanti. Baik, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih. Ayo di sini siapa yang pernah nonton berita? Ibu. Siapa? Ayo. Gimana kalian nonton berita? Televisi bisa, mana lagi? Di YouTube bisa. Kemudian selain menonton, ada lagi pernah nggak baca berita? Pernah baca berita, di mana baca beritanya? Di koran, di majalah, di surat kabar, betul. Kira-kira apa sih manfaat berita untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu manfaat berita tuh? Katanya penting banget berita ya. Coba manfaatnya apa? Ada yang tahu manfaat berita? Menambah wawasan. Menambah wawasan, bisa. Menambah lagi? Menambah ilmu. Menambah ilmu. Mendapat informasi tentang tips. Bisa dapat. Oh iya, betul, bisa dapat tips-tips gitu ya. Iya, sekali. Jadi banyak sekali manfaat berita, bisa menambah wawasan, apalagi tadi tuh yang disebutin. Informasi baru ya, terus apalagi ilmu baru juga, betul. Sudah bagus ya. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat berita dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya berita dalam kehidupan kita. Jadi, sebetulnya berita itu apa sih? Update terhadap. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang manfaat berita ya barusan ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi tentang materi berita. Oleh sebab itu, mari kita simak tayangan PowerPoint berikut. Silakan kalian simak ya. Terlihat jelas teksnya? Terlihat jelas, Bu. Terlihat. Apa itu berita? Apa ciri-ciri berita? Unsur apa saja yang ada di dalam berita? Mari kita simak materinya. Pengertian berita. Teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang ataupun telah terjadi. Baik. Kemudian, apa ciri-ciri teks berita? Untuk mengetahui ciri-ciri teks berita, coba disimak baik-baik, didengarkan baik-baik. Ini digelar sebagai tempat tangkap bagi anak-anak. Sebanyak 110 siswa tidak aulia dianggap cekam. Baik, tadi bagaimana? Apakah ada yang sudah bisa menganalisis bagaimana ciri-ciri
teks berita berdasarkan tayangan berbagai. Iya, apa coba ciri-ciri berita? Silahkan. Aktual, Bu. Bersifat aktual, bisa. Tentang ciri-ciri berita yaitu bersifat aktual. Betul, tadi siapa yang jawab aktual tuh? Bersifat faktual dan objektif. Bisa juga judulnya harus mewakili keseluruhan. Kemudian bahasanya efektif, harus berurutan dan kronologis. Waktu tempat sumbernya juga harus valid. Kemudian yang terakhir memuat unsur 5W1H. Nah, itu yang lebih komplitnya. Tapi tadi baik, sekarang selanjutnya ada unsur-unsur berita. Apa sih unsur-unsur berita? Berita itu punya unsur-unsur ya. Kira-kira unsur apa saja yang ada di dalam berita? Boleh Reja, silakan. Suaranya yang kencang ya, Ja. Ya, Bu. Pada ya. Itu, Bu, pada kalimat sebanyak 110 siswa atau siswi berprestasi itu mengandung unsur siapa? Siapa? Sebanyak 110 siswa-siswi berprestasi, betul. Ini adalah unsur siapa? Jadi menanyakan seseorang gitu ya. Jadi unsur-unsur berita itu ada 6. Ya, ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini kalau pembelajarannya. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian atau pengetahuan kalian atau pemahaman kalian tentang teks berita, Ibu akan memberikan soal terkait unsur-unsur teks berita. Nanti silakan kalian simak video tayangan berita. Kemudian setelah itu nanti coba kalian jawab soal yang ada di LKPD berdasarkan tayangan video tersebut. Nah, ini adalah, kelihatan ya? Ini adalah LKPD-nya. Jadi soalnya ada 2. Sebetulnya pada nanti kalian dengarkan baik-baik. Sama tahun depan yang akan diselenggarakan sebenarnya selama 2023. Bagaimana beritanya, menarik? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Menarik, Bu. Nah, baiklah, sekarang kalau sudah paham dengan tugasnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Baik, ini pengerjaan apa? Ya, coba. Tulis, tambahkan teks, kotak teks. Kayaknya. Tambahkan kotak teks, pencet. Nah, terus. Nah. Oke, warnanya bagus ya, menarik. Ya, oke, waktunya sudah habis, ya. Sudah selesai semua? Masih ada beberapa kelompok yang belum selesai? Atau sudah selesai semua? Sudah bisa bergabung lagi ke ruang utama? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ada. Gampang, Bu. Baik, ada, Bu. Mengefektifkan waktu, bagaimana kalau kita langsung presentasi saja? Oke, ya. Baik. Apa-apa? Ya, silakan dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Zahra akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan teman saya. Di hasil analisis ini kami menemukan 6 unsur. Ada unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama ada unsur apa. Di unsur apa memuat pelajar Indonesia juara robot dunia. Yang kedua, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan teman kalian untuk mengomentari hasil presentasi dari kelompoknya Safa. Menurut saya,
Hasil penelitian dari kelompok Safa dan teman-temannya sudah bagus. Yeah. Kalimatnya mengandung unsur yang lengkap, yaitu unsur adiksi Mbak. Kemudian untuk tampilan peta konsepnya juga sudah sangat menarik. Iya. Yeah. Baik, kita sudah mengerjakan LKPD ya, sebelum menutup pembelajaran. Apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Bagaimana caranya mengetahui berita itu hoax atau bukan? Cara mengetahui berita itu hoax apa bukan? Kita harus berhati-hati dengan judul yang memprovokasi. Kita lihat dulu itu dari berita tersebut kira-kira judulnya memprovokasi atau enggak. Kira-kira judulnya itu kayak memancing provokasi atau enggak gitu. Sudah, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Alfio, kamu mengacungkan tangan, silakan. Siapa? Apa dampak negatif berita, Bu? Pada dasarnya sih berita lebih ke memberikan dampak positif ya, karena banyak sekali manfaat berita yang kita rasakan gitu. Jadi, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah belajar banyak sekali tentang teks berita. Mulai dari definisinya, kemudian belajar ciri-ciri berita, kemudian belajar tentang unsur-unsur berita, kemudian tahu juga manfaat berita, pokoknya banyak sekali. Baik, nah sekarang untuk tes akhir, ya, ada tes akhir ya. Ibu akan memberikan soal di aplikasi Quizizz. Silakan kalian kerjakan, soalnya hanya 5 pertanyaan aja. Nanti link Quizizz-nya akan Ibu kirimkan di chat box ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah banyak yang selesai. Pertanyaan selanjutnya, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Konsep, Bu. Menarik ya. Kalian bisa berkomunikasi. Baik, selesai pembelajaran kita hari ini. Reja, untuk ketua kelas, boleh memimpin doa penutup. Silakan, Reja. Reja, sudah berbicara. Ini belum di-unmute, Reja. Speakernya silakan dinyalakan. Kelupaan. Speakernya di-unmute dulu. Nampaknya Reja ada gangguan teknis. Boleh dengan yang lain aja? Boleh, Alpio bisa pimpin doa? Bisa, Bu. Oke, silakan Alpio, ditutup oleh Alpio ya. Silakan Alpio untuk memimpin doa. Untuk menutupi pelajaran hari ini, kita ya. Berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu dosen dan Ibu guru pamong, sudah selesai alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ika, terima kasih anak-anak semuanya. Keren ya kalian, aktif sangat luar biasa.